Okey, kita berada round di grup D. Round 2 Faan dan juga Apple dari 69. Faan dan juga Apple dari 69 akan bertemu Dan dan juga Faris dari Proton di table 30. Faan dan juga Apple dari 69 akan bertemu Dan dan juga Faris dari Proton di table 30. Seterusnya di grup D, round 2 Thank you.
Ronda seterusnya diikuti round 2 Kapak dan juga SC dari BaraCC akan bertemu Adong dan juga Syam dari BDRCC di level 21. Kapak dan juga SC dari BaraCC akan bertemu Adong dan juga Syam dari BDRCC di level 21. Kita sudah masuk di grup E untuk round 2, Wakuldi dan juga Harith dari BaraCC akan bertemu Bob dan juga Azhar dari Kalian All Boys di table 32. Wakuldi dan juga Harith dari BaraCC bertemu Bob dan juga Azhar dari Kalian All Boys di table 32. Seterusnya di grup E round 2, Zali dan juga Jemi dari NJCC bertemu Zul dan juga Daus Zen dari unit FMCC table 11. Zali dan juga Jemi dari NJCC akan bertemu Zul dan juga Daus Zen dari UMCC di table 11. Seterusnya di grup E round 2, Rani dan juga Zek dari UGCC akan bertemu Man KLG dan juga Foji dari RLCC di table 10. Rani dan juga Zek dari UGCC akan bertemu Man KLG dan juga Foji dari RLCC di table 10. Seterusnya Zaidi dan juga Khalid dari KRT Gombak bertemu Man Rang dan juga SK dari NSD KKMSD table. Okey, mulanya Zaidi dan juga Khalid dari KRT Gombak bertemu Man Rang dan juga SK dari NSD KKRSD table 20. Zaidi dan juga Khalid dari KRT Gombak bertemu Man Rang dan juga SK NSD KKRSD table 20. Seterusnya di grup F, round 2 Mr. Kiko dan juga Starboy daripada Set Boy BRCC akan bertemu Pisang dan juga Chu dari BRCC di level 7. Mr. Kiko dan juga Starboy dari Set Boy BRCC bertemu Pisang dan juga Chu dari BRCC di level 7. Seterusnya di grup round 2, I Boy dan juga Aroy dari CSET bertemu Nikyu dan juga Zab dari BRCC di table 40. I-Boy dan juga Aroy dari CC bertemu Nikyu dan juga Zab di CC di table 40. Seterusnya masih di grup F, round 2 Hijab dan juga Tok Janggut dari AKCC bertemu Atok dan juga Jamal dari KMCCC di table 327. Di Hijab dan juga Tok Janggut dari AKCC bertemu Atok dan juga Jamal dari KMCCC di table 327. Seterusnya Kai dan juga Kali dari
Okey, kita dah masuk di grup G untuk round 2. Zab dan Gerang Komat dari Lee Sisi bertemu Syarif dan juga Pai dari Lee Sisi. Di tempat 2.2. Okey, diulangi. Grup G round 2 sama dengan komen dari Klik Sisi akan bertemu Syarif dan juga Kayu dari Akhir Sisi di table 23. Zat dengan komen dari Klik Sisi akan bertemu Syarif dan juga Kayu dari Akhir Sisi di table 23. Kalau boleh yang dulu tu kita pakai satu dulu ya. Kalau kita akan pull kita punya perlawanan apa? Kalau nampak table yang ada kursi jangan ambil. Okey, kita di grup G round 2 Ali dan juga Akif dari Kajang Always bertemu Zuki dan juga Misai dari UCC di tempat 8. Ali dan juga Akif dari Kajang Always akan bertemu Zuki dan juga Misai dari UCC di tempat 8. Seterusnya Syamil dan juga Aidil dari My CC akan bertemu Boy dan juga Atano MPSJ KKNS di table 2. Syamil dan juga Aidil dari My CC akan bertemu Boy dan juga Atano MPSJ KKNS di table 2. Terima kasih.
panggilan untuk Mat Ren dan juga SK. Mat Ren dan juga SK dari PSD KKS sila hadir ke nombor 20 dengan segera lawan antara Sungai Kelembu. Mat Ren dan juga SK dari PSD KKS sila datang ke nombor 20 dengan segera. Panggilan untuk Syamin dan juga Aidil dari MyCC. Syamin dan juga Aidil dari MyCC sila hadir ke level 2 dengan segera. Perlawanan seterusnya Group H pusingan kedua Abang dan Wan dari Sempoi BRCC akan bertemu Zaini dan
Dennis dari Kondisi 24. Di meja 16, Abang Darwan dari Sekolah RCC akan bertemu Zaini dan Dennis dari posisi 24 di meja 16. Untuk lawan seterusnya, Group D, pusingan kedua, Zikri dan Mai dari Barat Sisi akan bertemu Kun dan Acik dari Klik Sisi di meja 13. Zikri dan Mai dari Barat Sisi akan bertemu Kun dan Acik dari Klik Sisi di meja 13. Kepada sesiapa yang ingin tiket free, sila hadir tiket free untuk parking. Sila hadir ke meja urus dia. Kami ada 6 lagi yang berbayar.
Untuk perlawanan seterusnya, Grup B, pusingan kedua, Ijaz dan Remy dari UFFMCC akan bertemu Khairul dan Zaini dari KKBN di meja 26. Ijaz dan Remy dari UFFMCC akan bertemu Khairul dan Zaini dari KKBN di meja 26. Panggilan kedua untuk MZ dan Azmi dari MDHK, sila hadir ke meja 14. Pihak lawan sedang menunggu anda. MZ dan Azmi dari MDHK, sila hadir ke meja 14. Pihak lawan sedang menunggu anda. Untuk perlawanan seterusnya, Grup H, pusingan kedua, Chang dan Gauss dari KL96CC akan bertemu Epo dan Pokni. Epo dan Pokni dari Bipau di meja 34. Chang dan Gauss dari KL96CC akan bertemu Epo dan Pokni dari Bipau di meja 38. Orang seterusnya, Grup A, pusingan kedua, Pokda dan Manel dari Putra Sisi akan bertemu Migi dan Hafiz dari UGCC di meja 15. Pokda dan Manel dari Putra Sisi akan bertemu Migi dan Hafiz dari UGCC di meja 15. Hakim dan Zahir dari KL96CC
akan bertemu Arwah dan Ajar dari klip sisi meja 24. Hakim yang terakhir dari KL 996 sisi akan bertemu Arwah dan Ajar dari klip sisi meja 24.
Okey. Untuk di grup A, round 2 Kuning dan juga FY dari Warisan akan bertemu Amran dan juga Alif dari UMFMCC di table 19. Kuning dan juga FY dari Warisan akan bertemu Amran dan juga Alif dari UMFMCC di table 19. Seterusnya di grup J, Ratu AP dan juga Azrin dari 69 bertemu Yus dan juga Mira dari Warisan di level 37. AP dan juga Azrin dari 69 akan bertemu Yus dan juga Mira dari Warisan di level 37.